Halo. Selamat siang, Mas. Mas, ini aku lagi lihat-lihat anak-anak lagi gambar di sini. Sebenarnya mau sekolah khusus untuk menggambar atau siapa, Mas? Ya, kita sekolah lukis. Kita buka lukis crayon, naskah sama prisma. Ada tiga itu ya? Ada tiga, iya, di sini. Terus kalau untuk yang bisa ikut sekolah di sini yang usianya dari berapa sampai berapa? Kita mau 3 tahun. 3 tahun ada 3 ya? 3 tahun, iya. 3 tahun sampai dewasa. Yang diajarin apa aja sih, Mas? Kita ada modulnya sendiri seperti ini. Ya, jadi kita mulai ada dari basic, elementary, intermediate sampai advance. Masing-masing tingkat itu ada 3 buku. Jadi semua kita rangkum di sini. Jadi itu udah ada gambarnya, mereka tinggal mewarnai atau seperti apa? Iya, kalau misalkan mulai dari basic itu gambarnya itu agak full. Kalau udah makin ke atas sih udah makin kosong, jadi anak tinggal ngembangin gambar sendiri. Oh gitu. Itu yang kita pengen pacu kreativitas mereka ya. Jadi satu gambar misalkan kecil, mereka bisa kembangkan jadi yang beraneka macam. Oke. Kalau untuk selain kreativitas, yang tadi Mas bilang. Kalau misalnya belajar menggambar ini bisa mengasah bakat anak apa aja sih, Mas? Banyak ya, jadi sebenarnya kan seni itu kan mempengaruhi otak kanan ya. Jadi nanti otak kiri otak kanannya berkembang, jadi mereka juga bisa fokus lagi kan, terutama untuk pelajaran yang lain di sekolah. Jadi sebenarnya sih sangat membantu ya. Kalau dilihat kan memang ini seni ya, tapi ternyata emang efek untuk fokus konsentrasi untuk pelajaran yang lain. Bisa juga ya. Monggo, monggo, silakan.